Halo teman-teman, balik lagi channel gue Semtek. Kita lanjut Time Attack Stage 6. Ya, kita mesti cetak 2 gol. Jadi kalau dulu itu karate keeper ya, kita jebolin Ken ya. Sekarang kita jebolin Muller. Dan stamina Muller masih penuh, itu agak susah buat dijebolin ya. Junior player, fisikal plus 200%. Jerman, pemain-pemain baru itu dapat minus 30% stamina ya. Ya, kalau yang punya Margus Schneider Supreme itu bagus banget teman-teman, untuk stage ini pasti nolong banget. Ya, ini yang gue pakai Margus sendirian di depan, sisanya buat support aja. Ini di buff 2 3 4. Ya, udah begini aja belum tentu bisa gol teman-teman, gampang ya. Mungkin kalau teman-teman nggak punya Margus atau nggak punya Schneider, itu pakai Napo ini bisa. Pakai ini juga lumayan oke. Diaz, karena dia ada German Killer. Ya, kalau nggak punya semuanya, ya pakai yang ada aja teman-teman. Berusaha ngegolin ya. Oh ya teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba ya, karena kecil kemungkinan shoot dari tengah itu bisa gol, mungkin bisa gol tapi hoki mungkin teman-teman ya, kritikal atau gimana gitu ya. Kita main aman, nyalain penalti area Master Markus, kita shoot. Oke. Okay. Ya udah 4 di buff begini aja. Tuh, 5 aja. Enggak segampang itu ya teman-teman ya, buat jebol ya. Oke, kita lihat bisa jebol apa enggak nih. Jebol dong. Nah, itu dia. 1-5 menit. Ya, gue pernah 3 menit teman-teman. Jadi teman-teman bisa ulang. 5 menit oke lah, 6 menit kalau untuk komposisi pemain seperti ini ya. Okay. Ya, kita shoot dah. Nah, dapat critical. Sikat. Oh, itu dia teman-teman yang dicari kan. Ya, ini butuh faktor hoki juga teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau teman-teman punya komposisi seperti ini, bagus teman-teman ya. Tapi nggak segampang itu. Nggak segampang itu ya buat nyetak juga. Ya, kuncinya di sebenarnya di Margus atau nggak Schneider Supreme ya. Kalau teman-teman nggak punya, pakai Napoleon DC bisa. Pakai Diaz HA bisa. Ya, mungkin itu butuh shootan kedua baru bisa gol. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Segini aja videonya untuk kali ini. Singkat sekali teman-teman. Kita ketemu lagi di Time Attack Stage ke-7.